Assalamualaikum teman, bertemu lagi dengan channel Joel M. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mengganti background WhatsApp original dengan foto sendiri ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan atau tutorialnya, seperti biasa mohon teman-teman klik subscribe dan tekan pada tanda lonceng untuk selalu mendapatkan video tutorial lainnya dari channel Joel M ya. Oke, teman, langsung saja kita menuju ke pembahasannya ya. Untuk mendapatkan background yang transparan, teman-teman harus mempunyai aplikasi pihak ketiga yaitu The Signal Tool ya. Nah, aplikasi ini bisa teman-teman dapatkan di Play Store secara gratis. Nah, di sini kita install terlebih dulu. Nah, di sini kita install terlebih dahulu ya. Oke, jika sudah, sekarang kita buka aplikasinya. Oke, sekarang kita cek dulu WhatsApp-nya masih layar hitam seperti ini ya. Nah, sekarang kita buka aplikasi ini ya. Kita pilih grid overlay. Kita perbolehkan izin ya. Kita back lagi. Nah, di sini untuk menghilangkan garis kotak-kotak, kita centeng kembali hilangkan. Nah, di sini kita scroll ke bawah, kita pilih mock up overlay. Ya, di sini kita aktifkan dan kita pilih pada gambar ini yang ada plusnya ya, yang potret ya, kita pilih di sini. Nah, sekarang kita pilih gambarnya, wallpapernya ya. Nah, di sini sudah kita pilih fotonya. Nah, untuk menjadikan transparan, kita geser ke samping ya, ke samping, ke kanan. Oke, jika sudah kita back. Maka WhatsApp-nya sudah menjadi transparan seperti ini ya. Oke, di sini kekurangan aplikasi ini ya, yaitu kita akan menjadi transparan semuanya. Seperti ini. Jadi semua aplikasi akan ikut transparan. Oke, inilah dia ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam sukses dari channel Joel M. Dan saya akhiri. Assalamualaikum.